53 yang masuk. Bahasa Arab kan, sekarang kalian on kamera. Tolong nyalakan kameranya. Ya. Oke, tolong dinyalakan kameranya. Oke. Ya. Tolong persiapkan juga buku tulis ya dan alat-alatnya. Ya, untuk mencatat. Terima kasih. Oke, jangan lupa hari ini kita akan pembagian ringgit ya. Pembagian ringgitnya adalah jam 2 sampai jam 3. Jadi diharapkan kalian atau orang tua kalian bisa datang untuk pengambilan dan penyerahan learning kit jam 2. Ya. Dan juga tolong sampaikan kepada orang tua kalian untuk mengisi G-form. G-form yang tentang perizinan. Ya. Oke, kita mulai saja ya. Sudah 56 orang. Masih ada sekitar 14 orang lagi yang belum masuk ya. Oke, sudah siap? Sudah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi sorry wa yasirri amri wahlul lisani lisani wa fukali amin. Kita berharap ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan bagi kita dan kelancaran untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini ya. Amin. Oke. G-formnya ada di grup Imagnum. Oke, betul. Ya. Sekarang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan review math yaitu mengenai apa coba? KPK dan FPB. Oke, tentang KPK dan FPB. KPK. Oke, sudah tampil di layarnya? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Kita akan review mengenai KPK dan FPB. Ya, insya Allah nanti untuk SPC nanti kita akan membahas mengenai KPK dan FPB ya. Oke. Masih ingat apakah bilangan prima itu? Oke, silakan. Ada yang masih ingat? Bisa mengacungkan tangannya. Siapa yang masih ingat apa itu bilangan prima? Oke, Felicia, Asya, silakan Asya, apa yang lebih dari satu dan hanya bisa dibagi dengan angka satu atau bilangan itu sendiri. Oke, hebat. Oke, Kira, mungkin bisa menambahkan kalimat yang hanya bisa dikali dengan satu dan bilangan itu sendiri. Oke, hebat. Sevilla, silakan. Apa itu bilangan prima? Contoh bilangan angka yang hanya bisa dibagi bila satu atau angka itu sendiri. Oke, sekarang Bu Asih minta Diandra. Contoh bilangan prima.
Contohnya ya, bilangannya contohnya dua ada lagi dua tiga lima tujuh tujuh belas dan seterusnya. Oke, terima kasih ya. Diandra ya. Jadi yang dinamakan bilangan prima itu adalah yang tadi seperti disampaikan ya, yaitu bilangan asli yang lebih besar dari satu dan hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, nah kenapa disebut bilangan prima? Nah angka 2. 2 itu bisa dibaginya oleh berapa saja? Oleh 1 dan 2. Iya, 2 dibagi 1. 2 dan bilangan itu sendiri yaitu 2. 2 dibagi 2? 1. Bisa enggak dibagi yang lain? Tidak. Tidak bisa. Maka angka 2 ini dinamakan bilangan prima. Sekarang kita coba lagi angka 4. Angka 4 bisa dibagi 1? Berapa? 4. Oke. 4 bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri yaitu 4? Bisa. 1. Oke. 4 bisa dibagi dengan bilangan lain? Bisa. Dibagi bilangan berapa? Angka berapa? 2. 2. Betul. Dua. Hasilnya? 2. Betul. Jadi, angka 4 termasuk bilangan prima atau bukan bilangan prima? Bukan. Oke, bukan. Jadi angka 4 adalah bukan bilangan prima. Oke, sedangkan angka 2 adalah bilangan prima. Sampai sini bisa difahami? Bisa. Oke, kalau kalian sudah paham, Bu Asih minta kalian hafalkan bilangan prima ini. 2, 3, 7, 11. Oke, Bu Asih kasih waktu 1 menit. Silakan. 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. Atau bisa kalian tulis. Bilangan prima itu contohnya 2, 3, 5, 7, 11. Kenapa kalian harus hafal, harus tahu atau harus paham mengenai bilangan prima ini? Karena kita akan menggunakan untuk KPK dan FPB. Ya, terutama kalau kalian menggunakan cara pohon faktor. Ya, kalian akan menggunakan sekali bilangan prima ini. Oke. Okay. Sudah? Oke, okay, ya. Ya, kita teruskan. Untuk KPK dan FPB, kita akan mulai dengan kelipatan. Kalau kalian berbicara tentang kelipatan bilangan, pasti dia akan berbicara juga dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Jadi temannya kelipatan adalah KPK, temannya faktor itu adalah FPB, ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai kalau kalian berbicara tentang kelipatan, nah maka temannya itu adalah FPB, bukan. Tapi kalau kelipatan itu adalah dengan KPK, sedangkan kalau faktor itu adalah dengan FPB. Oke, kita mulai dulu dengan bagaimana cara menentukan kelipatan bilangan? Masih ingat? Kelipatan bilangan. Masih ingat? Misal, sebutkan kelipatan dari 7. Ayo, siapa yang masih bisa? Siapa yang ingat? Kelipatan dari 7? Coba Bu Asih minta Jabar. Ada Jabar?
Jabar? Oke, tidak. Oke, ada yang mengacungkan tangan. Muhammad Khan Semuazam. Silakan. Kelipatan 7, apa saja? 7, 14, 21, 28, 30. Oke. Bagaimana cara menentukan kelipatan 7 ini? Tadi kan menyampaikan 7, 14, 21, 28, terus 35 ya, 42 dan seterusnya. Nah, bagaimana tahu kelipatan 7 itu 7, 14, 21, 28, 35, 14 seterusnya? Bagaimana caranya? Menambahkan menambahkan 7. Oke, betul, dengan menambahkan 7. Atau bisa juga kalian dengan mengalikan. Ya, misalnya kalau 7 itu adalah 7 dikali 1. Ya, kalau angka dari 14 itu bisa juga 7 ditambah 7 atau 7 dikali 2. Ya. Kalau yang 21. Nah, yang 21 berarti 7 ditambah 7 tambah 7 atau 14 ditambah 7 atau 7 dikali 3. Bisa? Kemudian mencari, kok kenapa ya ada 28? Berarti gimana? 28 7 ditambah 7 tambah 7 atau kalian bisa juga caranya 21 14 tambah 14. Iya. 14 tambah 14. Betul. Atau 7 dikali 1 2 3 4. Nah, caranya seperti itu. Oke. Sudah bisa mencari kelipatan? Paham? Paham ya. Kalau misalnya kelas 1 2 3, kalian itu kelipatan dapat dikatakan bilangan loncat. Ini sama dengan bilangan loncat. Ya. Oke, selanjutnya. Coba. Sekarang kelipatan dari 14. Silakan. Kelipatan dari 14 berapa saja ya? Oke, Sefilet sudah mengangkat tangan. 14, 28, 32. 14. 28 42 42 terus 56 dan seterusnya. Ya. Oke, betul. Nah, 14. Dari mana 14? 14 dikali 1. Betul. 14 itu adalah 14 dikali 1 atau yang pertama ya, 14 ini ya. Kemudian kalau 28 dari mana 28? 14 dikali 2. Betul, 14 dikali 2 atau 14 ditambah 14. Betul, 14 ini ditambahkan 14 lagi ya. Kalau 42, nah yang ini dari mana? 14 dikali 3. Ya, betul. 14 dikali 3 atau 14 ditambah 14 ditambah 14. Betul. Atau yang ini ya. 28 ditambah 14. Oke. Sampai sini tentang kelipatan. Ada yang masih bingung? Silakan, yang bingung, yang belum paham boleh bertanya. Bisa? Oke.
Bisa enggak? Halo? Halo? Halo. Oke, bisa ya? Maaf tadi jaringannya agak koneksinya kurang baik. Oke, bisa ya insya Allah. Oke, selanjutnya. Setelah kita bicara tentang kelipatan, kita akan bicara tentang kelipatan persekutuan. Masih ingat kelipatan persekutuan yang seperti apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Kelipatan persekutuan yang seperti apa ya? Masih ingat? Kalau yang tadi ya, Bos ulangi, ada kelipatan tujuh itu. Kelipatan persekutuan. Mm-hmm. Gimana Rakata? Kelipatan persekutuan. Lupa sih. Gimana? Udah lama, kelipatan persekutuan jawab itu. Kelipatan persekutuan dari 7 dan 14 adalah 14 sama 14 ada 28 sama 28, 42, 42. Oke, jadi dan ini ya. Kalau KPK sih cari yang paling kecil. Oke, nah betul ya yang tadi kata rata-kata. Yang disebut kelipatan persekutuan adalah bilangan-bilangan atau angka yang sama. Ya, tadi kita sudah membuat kelipatan 7 berapa saja, kemudian kelipatan 14 berapa saja. Nah sekarang untuk kelipatan persekutuan, kalian lihat manakah angka-angka yang sama. Dari sini ya, 7 di 14 tidak ada, berarti bukan. Kemudian 14, kalian lihat, oh ternyata ada 14 juga. Nah maka kelipatannya adalah 14. Lihat 21, di kelipatan 14 tidak ada, berarti tidak ada. Kemudian angka 28, wah di sini ada, berarti 28 termasuk kelipatan persekutuan. Lihat lagi 35 di kelipatan 14 tidak ada, berarti dia bukan kelipatan persekutuan. Kemudian 42, wah ternyata di 42 ada kelipatan di 14, berarti 42 termasuk kelipatan persekutuan. Oke, untuk kelipatan persekutuan sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Bisa ya? Ya, kenapa? Kalau kelipatan uang besar atau yang kecil angkanya? Kurang jelas, gimana gimana? Kalau kelipatan persekutuan terkecil, tetap ambil angkanya yang besar atau yang kecil? Oke, nah pertanyaan yang bagus. Itu akan kita lanjutkan di sini. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ya, jawabannya dari sini. Nah, berapakah KPK dari 7 dan 14? Tadi kalian sudah menghitung kelipatan 7. Sudah ada ya? Kemudian kelipatan 14. Ya, tadi sudah kita hitung. Setelah itu kalian melihat kelipatan persekutuan dari 7 dan 14, yaitu ada 14, 28 dan 42 ya. Yang ini 14, 28, satu lagi 42. Ya, satu lagi 42. Nah, maka KPK namanya kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ada kata terkecil. Berarti yang kita ambil adalah angka
terkecil. Angka terkecilnya berapa? 14. PK-nya adalah 14. Oke. Di sini kalau kalian menggunakan KPK dengan kelipatan seperti ini, step by step-nya atau caranya adalah harus seperti ini. Jadi kalian mencari dulu kelipatannya, kemudian kalian mencari kelipatan persekutuannya, baru kalian mencari KPK, yaitu dari bilangan yang paling kecil. Ya. Nah, jangan sampai terbalik kalau kalian menggunakan pohon faktor. Kalau kalian menggunakan faktor, itu beda lagi. Nah, sampai sini dulu deh. KPK dengan menggunakan cara kelipatan. Sudah paham? Sudah. Oke, okay, alhamdulillah. Oke. Okay. Ya. Nah, seperti ini. KPK dengan menggunakan pohon faktor. Ya. Nah. Sama soalnya, berapakah KPK dari 7 dan 14 dengan menggunakan pohon faktor? Perhatikan caranya. 7. Kita tulis dulu 7. 7. Nah, seperti ini. Kira-kira kalau angka 7 bisa dibagi oleh berapa saja? 7 dan 1. Ya, atau sebenarnya 7 itu sudah termasuk bilangan prima. Kecuali kalau positif. Iya. Nah, jadi yang ini adalah bilangan primanya adalah 7. Oke, sedangkan 14. 14 bisa dibagi berapa saja? 2. Yang kalian tahu. 2 dengan 2 1 dengan 7. Ya, maksudnya 2 dikali 7 sama dengan 14. 14. Ya. Jadi di sini kalian bisa dari mana ya? Bisa dari 2 kali 7 sama dengan 14. Bisa juga 14 kali 2, 14 dibagi 2 itu sama dengan 7. Atau 14 dibagi 7 sama dengan 2. Ya. Nah, dari sini baru kalian buat faktor prima dari 7, yaitu atau kalian sebentar ini kan saja ya. Cekai lihat ya. Faktor prima. Bu Asi singkat, faktor prima itu ya FP, faktorisasi prima dari 7. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima atau kita singkat FP aja ya, dari 7. Berarti mana faktor primanya, yang mana? Hanya 7. Kemudian faktor prima dari 14, kita lihat mana bilangan primanya dari 14 ini. 2. Iya, 2. Terus dan 7. Iya, 2 dan 7. Oke, maka KPK dari 7 dan 14. Bagaimana cara mencari KPK? Cara mencari KPK adalah, pertama, kalian lihat bilangan prima yang sama dengan pangkat
tertinggi. Bilangan prima yang samanya mana? Angka berapa? 7. Oke. Kemudian kalikan dengan bilangan prima lainnya. Di sini bilangan prima lainnya mana? 2. Dua. Ya, maka ada lagi nggak bilangan prima yang lainnya? 7. Tidak. Kan 1 paling. Ini kan sama. Yang ini sama dengan yang ini. Kan sudah yang ini. Yang 2 ini. Yang ini. Maka hasilnya adalah 14. Sama nggak dengan yang tadi? Kalian memakai cara kelipatan. Hasilnya. Sama. Sama. Nah, jadi kalian bisa menyelesaikannya. Kalau diminta untuk mencari KPK, bisa dengan kelipatan, bisa juga dengan pohon faktor. Atau bisa juga kalian bisa dengan cara sisir. Itu juga bisa. Ya, atau kalau kalian punya cara yang lain, silakan. Ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Jadi, Bu Asi ingatkan, kalau mencari KPK dengan pohon faktor, caranya adalah kalian mengalikan bilangan prima yang sama yang memiliki pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi, bilangan prima yang sama. Dan yang kedua adalah kalikan juga bilangan prima yang berbeda. Ya, itu rumus atau cara mencari KPK dengan pohon faktor. Ya, ini jangan lupa. Oke. Nah, sekarang Bosi terlalu cepat tidak menerangkan? Tidak, sudah diulang enggak? Oke. Okay. Rumusnya. Yang mana yang mau diulang ya? Rumusnya, Ibu. Yang mana, Nak? Rumusnya. Yang ini. Iya. Okay. Jadi terlalu cepat. Oh, mau menulis boleh. Atau nanti Bu Asi akan berikan PPT-nya ya. Supaya kalian juga bisa belajar kembali, mempelajarinya kembali. Jadi, kalau untuk mencari KPK dengan pohon faktor, ingat bahwa caranya adalah kalian menuliskan atau mengalikan bilangan prima yang sama yang memiliki pangkat tertinggi. Ya, betul. Kalau misalnya mencarinya dengan pohon faktor dan bilangan prima yang berbeda. Ibu. Ya, Nak. Ya, Kay. Kalau misalnya bilangan prima yang berbedanya ada 2. Itu tetap dimasukkan. Ya. Kali 2-duanya. Iya. Jadi kalau bilangan, kalau mencari KPK dengan pohon faktor, itu semua bilangan prima dimasukkan. Tapi kalau kalian menemukan bilangan prima yang sama, itu maka dicari pangkat tertinggi. Ya, misalnya nih, misalnya ya, ini ada bilangan A. Ini bilangan ya, bilangan A atau bilangan X, biasanya X, Y, Z. Bahas ini kan aja deh. Misalnya begini, Nak. Misalnya bilangan X, ya. Bilangan X itu faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3 dikali 5. Misalnya ya, seperti gini. Nah, kemudian bilangan Y itu 2, misalnya. Nah, dikali 3 pangkat 2, misalnya. Ini misalnya dikali 7, misalnya begini, ya. Nah, maka mencari KPK dilihat dulu
Bilangan yang samanya mana? Ini kan 2. Nah, 2 ini lihat pangkat yang tertinggi. Pangkat tertingginya adalah ini 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2. Di sini paham? Oke. Okay. Kemudian dikali. Lihat angka 3 ini. 3 yang ini sama bilangan primanya dengan yang bilangan Y. Tapi pangkat tertingginya ada yang ini. Maka yang kita ambil adalah 3 pangkat 2 yang di sini. Kali 3 pangkat 2. Oke. Kemudian dikali lagi. Di yang X ini, bilangan X ini ada angka 5. Tapi di bilangan Y tidak ada. Karena dia mencari KPK, maka yang 5 ini tetap dikalikan. Karena dia bilangan prima berbeda. Kemudian kita lihat ikan sudah habis nih bilangan primanya. Kita lihat yang di bilangan Y. Oh, ternyata 7. Ada 7. Maka dia dikalikan 7. Nah, tinggal dihitung. 2 dikali 2 dikali 3. Aduh, nggak kelihatan ya. Kali 3, kali 3, kali 5, kali 7. Nah, silakan hasilnya berapa? 2 kali bisa difahami? Baik, Bu. Bisa. Oke, itu untuk mencari KPK. Nanti kalau mencari FPB, dia beda lagi. Ya, caranya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Bisa dilanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Tetap KPK, tapi tentang soal cerita mengenai KPK. Soal ceritanya, kalau tadi skillnya, sekarang bagaimana kalian menyelesaikan masalah mengenai KPK atau menggunakan KPK. Ya, seperti apa ya soal cerita yang jawabannya adalah menggunakan KPK. Seperti ini. Ya, contohnya. Rasulullah senang meminum susu. Minum susu kambing khususnya karena baik untuk kesehatan. Begitu juga dengan keluargaku. Ibu membeli susu kambing setiap 6 hari. Sedangkan bibi membeli susu kambing setiap 16 hari. Kapankah ibu dan bibi membeli susu kambing bersama-sama? Ya. Ini kenapa? Kalau KPK bersama-sama. Ya. Kenapa KPK yang digunakan? Kenapa KPK yang digunakan? Bukan FPB. Kenapa kelipatan yang digunakan? Bukan faktor. Coba kalian perhatikan. Kalau misalnya ada 2 orang ya di sini. Di sini kata-kata ya, bersama. Ya. Selain ada kata betul. Selain ada kata bersama, kalian memahaminya bagaimana? Misalnya ini A. Ini A. Nah, ini A. Ya, ini ada orang juga B. Dia itu per 6 hari dia membelinya per 6 hari. 6 hari, membelinya lagi 6 hari. Membelinya lagi 6 hari. Membelinya lagi 6 hari. Oke, berarti di sini kalian lihat ada angka-angka yang sama. Maka di sini ditambahkan ditambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, maka ini merupakan kelipatan. Karena dia angka-angkanya sama. Begitu juga yang B. Yang B ini dia 12, kemudian 12, kemudian 12, dan seterusnya. Nah, maka ini juga sama, kalian menemukan kelipatan. Maka, kalau kalian menemukan seperti ini, kapan dia bersama-sama? Maka ini kalian menemukannya dengan cara KPK. Jadi itu. Kenapa memakai KPK atau memakai kelipatan, bukan memakai FPB atau faktor? Ya. Oke, silakan. Kalian coba dulu. Kalian boleh menggunakan cara kelipatan, boleh juga dengan pohon faktor.
Aku ambil catatannya dulu ya. Boleh. Silakan. Kalian boleh menggunakan KPK menggunakan kelipatan atau bisa juga menggunakan pohon faktor. Untuk soal cerita, jangan lupa kalian tuliskan diketahui ibu membeli ibu membelinya tiap 6 hari. Kemudian Bibi membeli susu tiap 16 hari. Oke, ditanyakan. Waktu membeli bersama. Oke, kalian mau menggunakan KPK atau VB? Mau menggunakan pohon faktor atau menggunakan kelipatan? Udah, Bu. Oke, berapa hasilnya, Rakata? 28 kayaknya. 28. 28. Ada yang lain? Rakata dengan menggunakan pohon faktor atau kelipatan? Kelipatan. Oke. Kita coba dulu ya. Yuk, silakan. Kita gunakan cara kelipatan dulu ya. Cara pertama. Nah, kita gunakan cara kelipatan. Gimana? Rakata kelipatan dari 6? 6 12 18 18 24 tiga puluh tiga enam. Nah, sekarang yang 16 berapa saja? 16 kali 2 16 kali 2 32 kali 3 16 kali 3 14 kali 3. Nah, kalau bingung kita tulis aja. 48 dan seterusnya. Ya. Oke, ketemu. Dari sini kelihatan kan mana yang sama? Yang mana angkanya? 48. Iya, 48. Betul, 48. Nah. Maka KPK-nya berapa? 48. 48. Ya. Ini cara pertama kalau kalian menggunakan kelipatan. Kalau kalian menggunakan pohon faktor, Bu, saya mau menggunakan pohon faktor aja. Boleh. Kita coba. Ada yang sudah menggunakan pohon faktor? Ada yang sudah mencoba? Menggunakan pohon faktor? Sudah. Oke, Kerarus. Berapa hasilnya menggunakan pohon faktor? 48. 48 juga. Nah, betul nggak ya? Kita lihat ya. 6. Angka berapa yang bisa dibagi 6 atau berapa dikali berapa yang hasilnya 6? Dikali 2. Dikali 2.
Betul. Sekarang 16. Coba yang kalian ingat, berapa kali berapa yang hasilnya 16? 8 kali 2. Betul, 8 kali 2. Di sini yang angka bilang prima 2. Berarti ini tidak bisa lagi dibagi angka lain. Kita lihat angka 8. Nah, masih bisa dibagi. Berapa kali berapa yang hasilnya 8? Atau 8 dibagi berapa? 4 kali 2. Oke. 4 kali 2. 2 dikali 4. Angka 2 ini masih bilangan prima. Berarti angka 4 ini ya yang masih bisa dibagi lagi. Berapa? 2 kali 2. 2 dikali 2. 2. Oke. Dari sini kalian bisa melihat faktor faktorisasi prima dari 6. Yaitu 2 dan 3. Ada juga yang seperti ini ya menulisnya. Oke. Kalian lihat lagi faktor faktorisasi prima dari 16. 2 pangkat 3 2 pangkat 4 2 pangkat 4 2 dikali 2 atau sama dengan 2 pangkat 4. Ya, baru kita cari KPK. KPK dari ada 4, 2 sama 8. Iya. Nah, ini yang kalian cari adalah primanya, faktor prima. Faktor primanya. Kan kalau yang 16 itu kan 2. Ini yang primanya. Yang ini primanya 2. Yang ini 2 dan yang ini 2. Jadi yang kalian tulis adalah yang faktor primanya. Bilangan primanya. Ya, jadi yang angka 8 dan angka 4 ini tidak ditulis karena bukan bilangan prima. Ya. Oke. Nah, dari sini baru kalian tulis KPK. KPK ingat tadi bagaimana caranya? Bilangan yang sama, maaf, bilangan prima yang sama dengan pangkat tertinggi. Kita lihat bilangan primanya berapa? Di sini 2 ya. Yang di sini juga 2. Nah, ini bilangan yang pangkatnya tertinggi yang mana? Yang pangkat 16. Ya. Berarti 2 pangkat 4. Kemudian kalian kalikan. Di sini ada bilangan prima lain yang berbeda? Ada 3. 3, betul. Berarti dikali 3. Tinggal kalian kalikan. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 16. Betul. 16 dikali 3. 16 kali 3 berapa? Ini sudah ada. 48. 48. Sama hasilnya? Sama. Sama. Nah, jadi ingat karena ini adalah soal cerita, jangan lupa kalian tulis kesimpulan. Jadi, ibu dan bibi. Oh, kenapa ini? Nah, membeli susu kambing bersama-sama. Setelah 48 yaitu 48 hari. Oke. Begini caranya. Sampai sini untuk KPK. Ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa kesulitan? Tidak ya? Nah, jadi kalau untuk ini, kalian nanti pada SPC, kalian boleh menggunakan cara kelipatan atau cara pohon faktor. Bebas. Jadi kalian boleh memilih. Tidak perlu keduanya, cukup salah satu saja.
ya. Yang terpenting kalian juga harus menuliskan ada kata diketahui, ditanyakan, kemudian caranya, jawabannya, dan kesimpulan. Oke, untuk KPK, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah paham ya. Sekarang kita akan masuk dengan faktor bilangan dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sekarang, bagaimana cara menentukan faktor bilangan? Yuk, bagaimana? Ada yang ingat? Kalau menentukan faktor bilangan caranya seperti apa? Atau diapakan caranya? Yuk, ada yang masih ingat? Ada yang mau berpendapat? Gimana caranya? Kalau mencari faktor, dikalikan atau di... Oke, Zaini, alhamdulillah, mengangkat tangan. Gimana caranya, Zaini? Di pohon faktor. Oke, pakai pohon faktor. Selain dengan cara pohon faktor, karena ini faktor bilangan. Caranya, masih ingat seperti ini? Dibagi. Ya, dibagi. Nah, 10. Nah, seperti ini. Ya, ingat ya, berapa dikali berapa yang hasilnya 10? 1 dikali 10. Kemudian ada berapa lagi yang bisa dikali yang hasilnya 10? 5 kali 2. Oke, 5 dikali 2. Ada lagi tidak? Bisa dibagi 3? 10? Tidak. Bisa dibagi 4? 10 dibagi 4 bisa? Tidak. Tidak. Nah, sekarang dibagi 5. Bisa ya? Ya, berarti sudah ya? Sudah. Nah, berarti faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Oke. Habis ini, Pak. Nah, sekarang contoh lagi. Faktor dari 18. Kalau silakan kalian cari. 18. 1 kali 18. Betul. 1 kali 18. Berapa lagi? 2 kali 9. Betul. 2 dikali 9. Berapa lagi? 3 dikali 6. Betul. 3 kali 6. Ada lagi? Tidak ada ya? 6 kali. Oh, 6 kali 3. Sudah berulang. Oke. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Oke, sampai sini? Bisa dipahami? Bisa. 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 Sekarang kita mencari faktor persekutuan. Sama seperti tadi di KPK ya, di kelipatan persekutuan. Cara mencari faktor persekutuan dengan cara gimana? Cari yang sama. Yang ada sama. Satu, ya, cari yang sama. Di sini ada satu dua. Yang sama? Iya, ada satu. Satu dua. Oke. Kemudian ada angka dua. Oke. Kemudian ada lagi yang sama? Tidak ya. Tidak. Di sini tidak. Angka satu bisa juga kalian tidak menuliskan karena dia bukan bilangan prima ya. Nah, sekarang baru kita masuk kepada
faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sama seperti tadi, berapakah FPB dari 10 dan 18? Tadi kalian sudah mencari faktor dari 10. Ada 1, 2, 5, 10. 2. Kemudian 2. Kalian dari 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, di sini kalian tadi ketemu kan faktor persekutuannya 1 dan 2. Ya. Maka FPB-nya, ingat FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi yang mana? Dua. Jadi dua jelas. Adalah dua. Jadi mereka persekutuan, tapi gak ada persekutuan yang di sini kecuali dua, ya. Sama satu, satu sama dua, maaf. Dan yang paling besar apa sama dua? Kalian ambil adalah yang terbesar. Iya. Yang terbesar ada dua. Betul. Tapi yang lainnya gak ada persekutuan. Ini mah FB faktor besar. Faktor besar mah ya pasti mah ini 18 faktor yang paling besar. Tapi ini oops. Oke, ya. Itu untuk faktor persekutuan terbesar. Ya. Sekarang bagaimanakah menyelesaikan FPB ini dengan pohon faktor? Gimana ya caranya? Nah, silakan kalian cari dulu dengan pohon faktor, yaitu 10. Coba kalian cari pohon faktornya, kemudian 18. Silakan. Sudah? Ada yang sudah mencari berapa FPB dari 10 dan 18 dengan pohon faktor? Hasilnya berapa? Ada yang sudah mencoba? Sudah. Oke, berapa hasilnya, nak? 1 dikali 10, 2 dikali 5. Oke. 10, betul ya. Tadi 10 itu berarti berapa dikali berapa yang hasilnya 10? Yaitu 1 dikali 10, 2 dikali 5. Oke, sekarang 18. Berapa dikali berapa ya hasilnya 18? 2 dikali 9. 2 dikali 9. Oke, terus angka 2 prima, berarti kalian lihat yang 9. 9 masih bisa dibagi, berapa kali berapa? Tiga dikali tiga. Oke ya. Jadi faktorisasi prima dari 10, angka bilang primanya berapa saja? 2 dan 3 5. Oke, sekarang
Kompensasi prima dari 18. Yuk, berapa saja yang primanya? 2 3 kemudian, 3 3 ya. Kemudian 3 lagi. Nah, atau 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 3-nya ada 2 kali. Baru di sini kita cari FBB. Nah, kalau tadi KPK, kalian harus mencari bilangan prima dengan pangkat tertinggi dan bilangan yang berbeda, bilangan prima yang berbeda. Kalau FBB, yang kalian cari hanya bilangan prima yang sama dengan pangkat paling kecil. Walaupun di sini tulisannya FPB ya, terbesar, tapi justru terbalikannya, yaitu bilang prima yang sama dan memiliki pangkat terkecil. Coba kita lihat. Di sini ada yang 10, ada bilang prima yang sama dengan faktor prima yang 18? Ada. Ada berapa? 2. 2, berarti 2 kita taruh di sini. Ada lagi enggak? Tidak. Tidak, betul. Yang di sini 5 ya. Yang 18 ya tidak ada. Kemudian di sini ada angka 3, tapi di yang 10-nya tidak ada. Berarti FPB-nya adalah 2. Ya, sama dengan kita cara mencari faktor yang tadi ya, yang ini. Nah, ini kan hasilnya 2. Sama. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi, cara mencari FPB dengan pohon faktor adalah gimana? Mengalihkan bilangan prima yang sama yang memiliki pangkat terkecil. Jadi itu bedanya dengan KPK. Jadi cara mencari FPB dengan pohon faktor adalah mengalihkan bilangan prima yang sama yang memiliki pangkat terkecil. Oke. Oke. Sekarang kita akan melihat penyelesaian dari soal atau permasalahan yang akan menggunakan FPB. Ya. Aku mempunyai 6 buah kurma dan 16 buah zaitun. Aku akan memasukkan kurma dan zaitun ke dalam wadah. Setiap wadah diisi dengan kurma dan zaitun dengan jumlah yang sama. Oke, jadi nanti akan ada, nah, buah kurma, kurmanya ada 6. Nah, ini ada kurma. Kemudian ada zaitun. Nah, zaitunnya begini aja. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini adalah zaitun. Zaitun ini dan kurma akan dimasukkan ke dalam wadah dengan jumlah yang sama. Ini akan ada dimasukkan ke dalam wadah ini. Ya, kurmanya dimasukkan, zaitunnya dimasukkan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan, berapa wadah yang dibutuhkan? Wadah ini
ada harus ada berapa nih supaya kurma dan zaitun masing-masing dimasukkan ke dalam wadah ini sama dan habis ya. Dan yang kedua, berapa jumlah kurma dan zaitun dalam setiap wadah? Jadi di dalam wadah ini ada berapa kurma, ada berapa zaitun? Nah, soal seperti ini kalian harus menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Atau karena ini adalah membagi, nah dibagi-bagi-bagi, maka digunakan FPB. Ya, silakan kalian bisa menyelesaikannya. Boleh dengan menggunakan pohon faktor atau bisa dengan menggunakan faktor bilangan. Silakan, atau kalau kalian menggunakan cara lain yang lebih mudah bagi kalian, silakan. Sudah ketemu. Alhamdulillah. Berapa hasilnya? Akmal? Hasil keranjang yang dibutuhkan. Jadi 6 juga. Oke. Dengan menggunakan cara apa? Gak pakai cara. Oh. Langsung dipikirin. Caranya dikali ya, Amar? Oke. Kalau untuk menyelesaikan masalah seperti ini, sebaiknya kalian menggunakan caranya. Ya. Caranya seperti apa? Oke, Akmal. Oke, ada yang sudah? Silakan. Mungkin ada yang sudah mencoba. Hanin, sudah selesai? Hanin, sudah selesai? Sembilan enam, oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, boleh sih Dan. Sebentar lagi ya. Oke, Muhammad Kan. Muhammad Kan Semarang. Oh, Al. Oke, Al. Berapa, Al? Oke. FPB-nya 2, Bu. Oke, kita coba ya. Diketahui. Saya punya 6 buah kurma dan 16 buah zaitun. Ya, terima kasih yang sudah menjawab ya. Kemudian ditanyakan. Ya. Sebentar, ditanyakannya adalah wadah. Yang pertama wadah yang dibutuhkan. Kemudian yang B-nya jumlah kurma dan zaitun. Oke. Jawab. Oke. Kita pertama ya menggunakan faktor 6. Faktornya adalah 1 6 2, 3. 16. Ayo, berapa saja faktornya? 1 dan 16. 16. Terus. 2 8. 2 kali 8. Kali 8. 4 kali 4. 4 kali 4. Ada lagi? Sudah ya. Sekarang faktor dari 6. Berapa saja? 1
Satu, dua, tiga, dan enam. Sekarang yang 16. Satu, dua, empat, enam belas. Empat, delapan, enam belas. Oke. Jadi, FPP-nya berapa? Dua. Ya, FPP-nya adalah dua. Oke, dua. Ya. Nah, kita coba pakai pohon faktor. Pohon faktor tadi sudah ya. Tadi kita pakai 2, 3, 16, 2, 8, 4, 2, 2, 2. Ya, berarti dari 6 adalah 2 kali 3. Faktor prima dari 16 adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Maka FPB yang tadi ya, caranya adalah kalian lihat bilangan prima yang sama. Di sini bilangan prima yang sama angka berapa? 2. Lihat 2. Pangkat terkecil. 2. Kalau FPB itu pangkatnya yang terkecil. Pangkat terkecil yang mana? Yang ini ya. 2 pangkat 2 kali 3. 2. 2. Jadi FPB-nya adalah 2. Jadi kesimpulannya, nah, wadah yang dibutuhkan ada dua. Ada dua buah. Oke, sekarang bagaimana mencari jumlah kurma? Jumlah kurma dibagi. Iya, betul, dibagi. Kurmanya ada berapa? Kurmanya ada berapa? 3. Ada 6. Jadi 3 itu jawabannya. Enggak. Iya. 6. Jadi 3. 6. Wadahnya ada berapa? Ada 2. 2. Berarti 6 dibagi 2. Kalau itu 8. Ya. 3 buah kurma. Yang zaitun 8 buah, 8 tambah 8 2 tongkat 8. Zaitun ada 16. 8 tambah 8 16. Jadi wadahnya ada 2, berarti ada 8. 8. Iya, jadi ada kesimpulannya. Bukan kurma, Bu. Ada 3 buah kurma. Yang zaitunnya tadi kelihatan kayak angka 6 doang, Bu. Apa? Akma? Kenapa? Kenapa, Akma? Ada 3 buah kurma dan oh, ini ya, zaitun, maaf. Ada 3 buah kurma dan 8 buah zaitun dalam setiap wadah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Insya Allah bisa ya membedakan mana soal cerita yang menggunakan FPB dan yang mana menggunakan KPK. Bisa difahami? Bisa. Bisa. Alhamdulillah ya. Nah, untuk terakhir ya, coba kalian tuliskan KPK dan FPB dari 15 dan 30. Satu soal saja. Supaya kalian bisa membedakan mana yang digunakan KPK dan mana yang menggunakan FPB. Boleh menggunakan pot faktor, boleh menggunakan kelipatan, boleh menggunakan faktor bilangan. Tapi yang diminta boleh cara lain enggak?
boleh cara lain. Kalau kalian bisa pakai cara sisir, boleh pakai cara sisir. Atau kalau kalian punya cara yang lain, silakan. Satu soal, Bu Asih minta waktu sekitar 5 menit ya, 5 atau 10 menit, tinggal ini. Tuliskan KPK dan FPB dari 15 dan 30. Kalau KPK 30, kalau FPB 15. Kata rakata KPK-nya 30, FPB-nya 15. Ya, coba kita lihat ya. KPK 30, FPB 15. Aku tulis komen ya. Kita lihat betul enggak ya? Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Ayo semangat. Oke, terima kasih Rakata. Ada jawaban yang lain? Al juga sama Bu hasilnya. Oke, Al juga sama. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita coba ya dengan menggunakan pohon faktor dulu. 15. 15 itu berarti berapa kali berapa? 3 dikali 5. Ya, dikali 15. Oke. Kemudian 30. Berapa kali berapa? 3 kali 5. 3 dikali 10. Terus? 10. 3 kali 10. 2 dikali 5. 3 kali 10. Ya. Oh, Bu, saya 2 kali 5. 30, 2 kali 15 boleh. Begini juga. Yang. Nah, Bu, saya mau seperti begini. Boleh, sama aja. Ya. Ini sama aja kok. Sama. Nah, tadi 15 atau primanya adalah 3 dikali 5. Yang 30. Coba berapa? Jadi yang mana? Berapa? Ini. 2 sama 3. 3. Masih ada, Nak. Itu. Oh, 5. 5. Nah. Ya. Baru kita KPK dulu deh. KPK-nya. KPK jadi berapa? KPK cari bilangan yang sama. Bilangan 2 kali 3 kali 5. Ya. Oke, terus? Yang 5. Lagi? 5. Ya. Ada yang 2. 2. 2. Ya. 2 kali 5 10 dikali 3 30. Ya betul ya tadi ya. Sekarang FPB. Nah, kalau EPB cari bilangan prima yang sama. Bilangan prima yang sama angka berapa? 3 sama 5. Ada 5. Kita kalikan. 3 dikali 5. Jadi sama dengan 15. Betul. Ini kalau kalian mau mencari dengan menggunakan pohon faktor. Kalau Bu, saya mau cari yang lain, pakai kelipatan. Boleh. 15, berarti kalau pakai kelipatan ya. 15, kemudian 30, 45, dan seterusnya. Kemudian 30.
30 kali 2 60 kali 3 90 dan seterusnya. Kenapa ini? Nah. Ya. Kita lihat yang sama. Angka yang sama adalah 30. 30. Nah, maka kelipatan ya. Bu izin keluar mau siap-siap di matan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya, bos minta sekitar 2 sampai 5 menit lagi sebentar. Oke. Berarti KPK-nya adalah dilihat angka yang sama dan terkecil 30. Sekarang FVB. Cara mencari FVB adalah dengan faktor. Berarti diginikan caranya. 15 angkanya berapa saja? 1 dikali 15. Kemudian berapa kali berapa lagi? 2 3 kali 5. Sekarang 30. Bilangannya berapa saja? 1 dikali 30. Kali 30 2 kali 15. 3 kali 10. 3 kali 10. 4 bisa? Tidak. 5 bisa? 5 kali 6. Sudah. Oke. Dari sini. 15 1 3 5 15. 30 1 2 3 5 6 10 15 30. Kalian cari bilangan yang sama dan yang terbesar karena dia adalah FVB terbesar. Itu angka berapa? 15. Iya, 15. Nah, sama? Yang ini hasilnya FVB-nya 15, sama. Yang ini hasilnya 30. Sama. Oke. Oke, sampai sini tentang KPK dan FVB. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Enggak sih. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, alhamdulillah ya. Oke, karena sekarang hari Jumat dan teman-teman kalian juga banyak yang akan salat Jumat, persiapan salat Jumat, ya. Bos ingatkan saja, untuk pengambilan learning kit adalah hari ini jam 2 sampai jam 3. Ya, pengambilan learning kit jam 2. Apa saja yang harus kalian bawa atau orang tua kalian bawa, yaitu khususnya utamanya adalah PH. Ya, berkas-berkas PH. Dan jika kalian ingin berinfak untuk Al-Aqsa, untuk Palestina, silakan. Ya. Kemudian jangan lupa tolong sampaikan kepada orang tua kalian untuk mengisi G-form perizinan untuk presentasi SPC di sekolah. Udah. Ya, alhamdulillah. Kalau yang belum, tolong sampaikan kepada orang tua kalian untuk mengisi G-form perizinan karena paling lambat adalah hari ini. Jika orang tua kalian belum mengisinya, maka akan dianggapnya kalian offline atau ke sekolah. Ya. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anak Imaknum Soleh dan Solehah. Selamat mengerjakan SPC-nya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan semua SPC dengan baik dan juga kita akan presentasi minggu depan. Dua minggu lagi, maaf, bukan minggu depan. Ya.
Wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.